Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan dua buah partai catur dari juara dunia yang dijuluki Dewa Catur. Siapa lagi kalau bukan pecatur legendaris Bobby Fischer, juara dunia tahun 1972-75 dari Amerika. Oh ya sahabat catur, seperti biasa partai-partai Fischer ini saya siapkan khusus untuk Anda yang ingin mengasah otak catur Anda dan meningkatkan kemampuan taktik bermain catur Anda. Di sini saya tidak akan menganalisa langkah-langkah permainan. Saya hanya mainkan langkah Fischer dengan tempo kira-kira 10 detik setiap langkahnya. Sehingga Anda bisa ikut memikirkan langkah yang akan dijalankan Fischer. Cara ini sangat baik untuk melatih kemampuan taktik bermain catur Anda. Sekarang kita mulai partai yang pertama. Dimainkan tahun 1957. Putih dipegang oleh Bobby Fischer mempergunakan pertahanan Pierce atau pembukaan Pierce. Hitam dipegang oleh Stephen Solomson. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana keahlian Fischer melakukan serangan di pusat papan dengan kuda dan menteri. Kemudian beralih ke siap raja hingga hitam menyerah karena sudah kalah 3 bidak. Mari kita lanjutkan partainya. Thank you.
Sampai di sini hitam menyerah karena sudah kalah 3 bidang. Sekarang partai kedua dimainkan tahun 1957. Putih dipegang oleh Bobby Fischer mempergunakan pembukaan Ruy Lopez atau Spanyol. Hitam dipegang oleh Ricardo Walker. Di partai ini, Anda akan melihat bagaimana keahlian Fischer melakukan serangan di pusat papan dengan kuda dan menteri sehingga hitam berada dalam pilihan yang sulit, hilang kuda atau tiga bidang. Mari kita lanjutkan partainya. Sampai di sini hitam menyerah karena hilang kuda atau tiga bidak dengan posisi raja yang sendirian di markasnya. Nah, sahabat catur, itu tadi dua buah partai terindah Bobby Fischer. Semoga bisa menambah kemampuan taktik dan strategi bermain catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pursuit atau langkah berulang.
Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.